Only love my bed and my mom, I'm sorry. France, just before Dunkirk. Thank you, Kit. Get some rest. We leave tomorrow night. Halo Bro Bri, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Age of Heroes, yaitu film perang Inggris tahun 2011 ya Bro Bri, yang didasarkan pada kisah nyata pembentukan unit komando intelijen militer Inggris oleh Ian Fleming selama Perang Dunia Kedua. Ian Fleming ini adalah seseorang yang menciptakan karakter James Bond Bro Bri, di mana dia terinspirasi dari komando intelijen besi-besi panjang kaliber dan tinggi sama dengan luas. Kita langsung aja ke ceritanya, Bro Bri. Let's go! Yeah! Di awal film, kita diperlihatkan 5 orang prajurit Inggris sedang dikejar oleh tentara Nazi ketika Perang Jerman-Perancis pada tahun 1940 yang dimenangkan oleh Jerman. Kopral Bob Rains memimpin pasukan ini dan berusaha menolong rekannya yang sedang terluka. Sedangkan 3 prajuritnya mengcover dari tempat yang aman. Setelah dibawa ke balik kayu, prajurit yang ditolong Rains berakhir tewas karena luka yang terlalu parah. Tak bisa berlama-lama di situ, Rains pun membawa sisa pasukannya menuju pantai Dunkirk untuk kembali ke Inggris. Malamnya mereka bertemu dengan pasukan Inggris dari unit lain yang hendak melakukan serangan dadakan. Rains dan pasukannya dipaksa untuk ikut dalam serangan, namun Rains menolaknya. Ambush. Do you know what's coming? Karena sebelum pemimpin unitnya tewas, dia berpesan untuk pergi ke Dunkirk dalam misi evakuasi. Karena dianggap pengecut, akhirnya Rains ditangkap oleh pemimpin unit itu setelah menentang dan melawan perintahnya. Corporal! You ain't gonna stop these bastards now. The cowards, I should have you shot! Sementara itu, di markas intelijen Angkatan Laut Inggris, mereka sedang dibuat pusing oleh teknologi radar canggih milik Jerman yang membuat Angkatan Udara Inggris tak berkutik. Officer Sophie bersama Letnan Steiner dan Mayor Jack Jones diajak rapat oleh Letnan Komandan Ian Fleming. Di dalam pertemuan itu, Ian memberitahu kalau Steiner adalah keturunan Norwegia dan berasal dari Angkatan Laut Amerika, yang dengan sukarela membantu Angkatan Laut Inggris. Lalu Ian menjelaskan tentang misi rahasia bernama Operation Grendel. Dia memerintahkan Jack untuk mengumpulkan 8 prajurit elit yang akan ditugaskan menyusup ke stasiun-stasiun Freya, yaitu nama radar milik Jerman di pegunungan Norwegia, guna membuat kekacauan sebesar mungkin dan bawa pulang pasukan dengan selamat. Setelah mendapatkan tugas itu, Jack mengungsikan istrinya, yaitu Grace, ke rumah mertuanya. Saat itu Grace sedang hamil, sehingga dia tidak setuju jika Jack harus pergi untuk misi khusus. Padahal seharusnya dia hanya menjadi seorang pelatih. Singkat cerita, di penjara militer Dashwood, beberapa prajurit Inggris yang melakukan kejahatan militer selama perang akan ditahan. Di antara mereka ada Rains dan seorang kopral bernama Brickling. Di hari pertama itu, mereka langsung dihukum karena memberontak. Mulai dari berlari sepanjang bukit sampai melakukan latihan beban. Lalu Jack datang ke penjara itu untuk merekrut Brickling yang pernah menjadi prajuritnya. Begitu bertemu, Brickling sedang dihajar para sipir, sehingga membuat Jack marah. Water!
Lalu saat Jack membawa pergi Brickling, Rance juga memohon agar dirinya juga diajak. Tapi dikacangin oleh si Jack. Dan Jack bilang ke Rance, "Tak semudah itu, Ferguso." Dia meminta Rance membuktikan dulu kemampuannya agar layak masuk ke komandonya. Saat itu juga Rance langsung menghajar beberapa petugas dan merampas pistolnya. Lalu dia gunakan untuk menodong Jack. Melihat itu, akhirnya Jack juga membawa pergi Rance. Namun itu belum berarti Rance langsung jadi komandonya. Dia masih harus lulus ujian yang akan diberikan oleh Jack. Selain itu, Jack juga memperingatkan Rance agar tidak menodongnya lagi. Setelah itu, mereka pergi ke dataran tinggi Lochaelord di Skotlandia. Di sana, para prajurit terpilih dikumpulkan bersama dua orang pelatih, yaitu Sersan Mackenzie dan Sersan Grey. Mereka adalah orang-orang yang pernah bekerja dengan Jack sebelumnya. Hanya Rance yang belum pernah. Tak banyak buang waktu, mereka langsung mendapatkan latihan-latihan berat. Mulai dari menaiki bukit, menuruni tebing, dan berbagai latihan fisik lainnya. Lalu ketika akan latihan tempur, Jack menunjukkan cara menyerang menggunakan belati. Dia dengan cepat meringkus Gable dengan belatinya. Setelah itu, Grey memberikan peralatan tempur untuk para prajurit. Namun untuk Rance, dia tidak memberikan apapun. Di lapangan tembak, kita diperlihatkan Mac menunjukkan cara menembak musuh dengan senjata komando. Kemudian dia menyuruh para prajurit untuk menembak badan musuh sebanyak 2 kali dan kepala 1 kali. Mortensen dan Riley dapat menembak dengan baik, namun saat giliran Rance, tembakannya meleset jauh ketika menggunakan tangan kiri. Lalu saat dia tukar menggunakan tangan kanan, bidikannya menjadi tepat sasaran. Tapi karena dia main-main, Mac menghukumnya untuk bertahan mengangkat senjatanya. Ditemani Grey, dia sampai kelelahan dihukum seperti itu. Kemudian Jack mendatanginya dan marah-marah kepada Rance karena menyepelekan latihannya. Jack berniat mengeluarkan Rance dari komandonya. Tapi karena Rance terus memohon, akhirnya dia memberikan 1 kesempatan lagi untuk Rance memperbaiki sikapnya. Keesokannya, Ian mendatangi markas latihan dan langsung memperingatkan Rance. Karena berkat Jack, seharusnya dia bersyukur tidak dikembalikan ke penjara sebagai seorang buronan. Dalam rapat itu, Ian memperkenalkan mereka sebagai generasi pertama pasukan khusus intelijen yang akan bekerja di belakang garis musuh. Lalu Jack melanjutkan dengan penjelasan tentang misi Operation Grendel. Dan Sersan Rollright bertugas menjelaskan tentang fungsi dari sistem radar milik Jerman. Dia adalah spesialis gelombang radio. Dia harus melihat dan mempelajarinya langsung agar dapat menyabotasenya. Sehingga Rollright akan ikut dalam misi. Ian pun menyuruh para prajurit untuk melindunginya. Setelah rapat, para prajurit termasuk Rollright pergi berlatih. Lalu Steiner menitipkan sebuah surat untuk Sophie kepada Ian yang akan kembali ke London. Jack juga menitipkan surat wasiat para prajurit. Lalu dia menugaskan Rance untuk menjadi penjaga Rollright selama misi. Setelah tahu bahwa dia dipenjara karena membawa pulang prajuritnya dengan selamat. Dia juga disuruh membunuh Rollright jika tertangkap oleh musuh. Sehari sebelum keberangkatan, mereka kembali mematangkan rencana. Di sana mereka akan dijemput oleh agen intelijen yang sedang menyamar sebelum misi sabotase dilaksanakan. Kemudian mereka diantar pesawat menuju pegunungan Norwegia. Namun 15 menit sebelum terjun payung, pesawat mereka diserang pesawat Luftwaffe yang membunuh Dobson. Kita diperlihatkan sebelum pesawat terbakar, mereka berhasil terjun.
Begitu mendarat, Rains melihat Rolls-Royce sedang diinterogasi tentara Nazi. Dan di saat sedang bingung apakah harus menyerang atau tidak, dua prajurit khusus melumpuhkan tentara Nazi dengan belati mereka. Paginya, komando Jack berkumpul, namun tanpa Gable dan Grey yang tewas saat pendaratan. Selain itu, mereka juga kehilangan peralatan komunikasi. Lalu mereka menyusuri pegunungan bersalju itu untuk melanjutkan misi. Di tempat lain, pasukan SS Nazi menemukan parasut mereka, termasuk tentara Nazi yang mereka bunuh. Jack sedang memantau sebuah bukit dan menyuruh Mortensen dan Rains pergi ke sana untuk bertemu dengan agen mata-mata serta memastikan keamanannya. Mereka bergerak dengan hati-hati. Lalu muncul seseorang dengan kendaraan Icheski menuju sebuah rumah. Rains dan Mortensen tiba di rumah itu dan saling todong dengan orang tadi. Setelah sama-sama mengucapkan kata sandi yang benar, orang tadi menunjukkan wajahnya yang ternyata seorang gadis bernama Jansen. Tak lama, Jack dan sisa pasukannya pun tiba di situ. Jack juga meminjam radio Jansen untuk mengabari kondisi mereka ke markas. Ian yang menerima laporan Jack memerintahkan untuk tetap melanjutkan misi. Di rumah Jansen, mereka diberitahu semua informasi yang dimiliki Jansen, serta langkah selanjutnya yang harus mereka lakukan. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dipandu oleh Jansen, biarpun Steiner masih meragukannya. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah desa untuk mengambil persenjataan. Steiner tiba-tiba menyerang dan mengancam Jansen, sehingga Jansen mengaku bahwa dia bukan mata-matanya. Sementara itu, pasukan Jerman yang melacak mereka telah sampai di desa. Mereka menginterogasi warga yang mengaku bahwa yang tadi datang hanyalah sekelompok petani yang meminta makanan. Karena tidak percaya, pasukan Nazi menyuruh mereka berbaris dan merekam mereka sebelum membunuh seorang warga. Penduduk desa yang tetap tidak mengaku menyulut emosi pasukan Nazi, sehingga mereka pun dibunuh secara bersamaan. Di tempat pasukan komando, Jansen tetap dipertahankan karena dia tidak membahayakan mereka. Selain juga karena masih membutuhkan bantuannya. Lalu Jack membagi mereka menjadi beberapa tim dan melanjutkan misinya. Malamnya mereka telah sampai di salah satu Tower Freya. Brickling dan Steiner pun melumpuhkan penjaganya sebelum memasang bom di tower. Sedangkan di markas penelitian Jerman, Jack, Rains, dan Rolls-Royce sedang mengawasi dari kejauhan. Tim yang lain juga sudah bersiap di sekitar situ. Mereka memulai serangan dengan mengebom tempat itu dan membuat kekacauan di sana. Rolls-Royce juga dibawa ke ruang teknisi, sementara prajurit yang lain melindungi tempat itu, sambil mengambil alih kendali di markas penelitian Jerman. Kita diperlihatkan Rolls-Royce masih sibuk membongkar peralatan radar Jerman sebelum membawanya. Dan di luar baku tembak masih berlangsung sengit. Begitu keluar, Rolls-Royce hampir terbunuh, namun dia masih bisa membalikkan keadaan. Setelah itu, mereka pun kabur dari sana. Tapi Riley dan Mortensen terbunuh. Sedangkan Brickling tertangkap oleh Nazi. Lalu Tower Freya diledakkan. Dan sisa pasukan yang selamat telah berkumpul untuk segera kembali ke London. Singkat cerita, di markas Naval Intelligence, Ian mendapat kabar bahwa pasukan komando tidak memungkinkan untuk menghancurkan seluruh tower. Lalu dia menghubungi Angkatan Laut untuk mengirimkan kapal selam menjemput mereka. Namun Angkatan Laut tidak bisa mengirimkannya. Akhirnya Ian menyuruh Sophia untuk memberitahu pasukan komando agar kabur melalui Swedia. Karena saat itu Swedia tidak ikut berperang alias netral.
Selain itu, dia juga mengabarkan bahwa istrinya Jack telah melahirkan. Jack sangat bahagia putrinya telah lahir dengan selamat. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju Swedia. Sebelum itu, mereka kembali ke desa untuk mencari bekal makanan. Steiner pun memeriksa ke gudang, tapi yang dia temukan justru mayat warga. Jack juga memeriksa isi rumah, namun semuanya sudah berantakan. Dia pun sedih dan merasa bersalah. Tak lama, pasukan nasi datang ke situ, membawa Brickling sebagai tawanan. Dan kapten pasukan nasi menyuruh mereka menyerah sambil menyiksa Brickling. Tapi tanpa pasukan nasi ketahui, pasukan komando sedang bersiap untuk menyerang. Dan saat pasukan nasi lengah, mereka pun diserang secara dadakan. Tapi pasukan nasi masih sigap dan balas menyerang mereka. Kemudian Meg dan Rorek yang berada di perbukitan juga membantu menyerang nasi. Namun karena kalah jumlah, pasukan komando menjadi terpojok. Kapten Nasi juga kembali menyiksa Brickling untuk memancing pasukan komando. Lalu Jack memerintahkan Steiner dan Reins untuk kabur, begitu dia dan Meg bisa membuka jalan. Kita diperlihatkan Jack menembak Brickling untuk melepaskan penderitaannya. Dan disusul lemparan granat ke arah pasukan Nasi. Lalu dia pun menyuruh Reins dan Steiner untuk pergi. Sedangkan dia dan Meg akan menahan pasukan nasi, tapi akhirnya terpojok dan tewas. Sementara itu, Steiner tertembak juga oleh tentara nasi saat sedang kabur dan akhirnya tewas. Reins berusaha membalas tapi amunisinya habis. Di saat dia bersiap mengakhiri hidupnya, tiba-tiba Rorek dan Jansen datang menolong. Lalu mereka bertiga pergi dari sana. Gunung demi gunung mereka daki. Hingga akhirnya sampai di Swedia. Dengan Rorek yang berhasil membawa teknologi radar Jerman. Tomat.